Pile. Tadu ibu. Mam dulu nak. Oke. Apa? Apa? Ya. One last exhale of a big old day. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo, dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya ucapkan sugeng rawo, selamat datang. Perkenalkan saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta, dan saya tinggal di Spanyol. Dan juga untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, dan juga belum menekan tombol lonceng notifikasi, please ditekan tombol-tombolnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dewi Pobo Channel, dan juga mendukung Dewi Pobo Channel menjadi bagian dari 1000 YouTuber terbaik di Spanyol. Teman-teman, hari ini saya kembali lagi masuk ke dapur, cuman hari ini itu saya nggak tahu mau masak apa sejujurnya. Saya udah lama nggak masuk dapur, maksudnya masuk dapurnya setiap hari, cuman yang ke dapur yang saya bikin vlog itu udah agak lumayan lama. Dan ini tiba-tiba ketika ada waktu, pas mumpung ada waktu mau bikin vlog, saya malah nggak ada ide mau masak apa. Tapi mungkin saya mau bikin sup, teman-teman, sup ala Indonesia, sup rumahan ala ibu saya, karena kemarin saya bikin, saya merebus apa ayam kampung kemarin. Jadi kaldunya kan kalau ayam kampung tuh enak kalau dibikin sup. Jadi kayaknya hari ini saya mau bikin sup itu sama nasi putih sama nggak tahu entah apalagi nanti, karena itu Nacho di sana. Nacho saya minta untuk masak tapi dia nggak masak. I ask you to cook but you didn't cook, no? Papa. Many days you didn't cook for me, for us. I have to cook tomorrow. Besok dia bilang dia mau, besok dia bilang dia mau masak. So, saya bikin sup dulu teman-teman hari ini sama nasi putih. Hablamos con amigos mientras yo cocinando. ¿Qué tal amigos? How are you doing today? I've been doing some shopping for my mom. And I went to Montornès and I left the food. I took some eggs, but I forgot them in the kitchen, mother's kitchen. So that's the story. That's what I did. And then I collect Matilde. I pick Matilde up and then she's here. And Dewi is going to cook. Enjoy. Name Matilde, what she has? Zapatilla roja. Zapatilla roja. The opener. Where can I find it? Ini nanti benar-benar kayak sup Indonesia gitu teman-teman, karena kalau di sup Indonesia kan sup rumahan ding, khususnya rumahan di rumah ibu saya. Jadi kayak ada dagingnya sama tulang-tulangnya. Terus mau saya masukin sayurnya. Sayurnya saya cuma mau pakai brokoli sama ini aja. Brokoli sama wortel. Dan untuk satu porsi makan aja, saya nggak bikin banyak. Saya juga mau ambil ini bokeron yang dari teman saya untuk Nacho. Nacho dia suka banget sama bokeron ini. Disimpan di dalam apa namanya minyak teman-teman, tapi sebelumnya dia sudah direndam di dalam cuka, dibumbuin sama bawang putih dan daun parsley. Sebenarnya disimpan di dalam vinegar juga enak juga, nggak perlu disimpan di minyak, cuman kalau disimpan di vinegar kalau udah lama gitu dia cepet ini teman-teman hancur dagingnya. Saya juga mau bikin sambal cumi-cumi teman-teman, tapi ini sambalnya saya sudah punya. Teman-teman, cuminya ini sebenarnya cumi sisa kemarin, jadi kemarin saya masak cumi-cumi dan masih sisa, jadi mau saya sambal aja nanti untuk makan pakai nasi putih, kayaknya enak, sayang kalau dibuang. Oke teman-teman, sambalnya udah matang nih, satu porsi aja. Tuh. Saya masukkan brokolinya. Kita masak simpel aja ya teman-teman.
Ini mayones, tapi mayones ini teman-teman, bawang. Jadi dia ada aroma bawangnya. Ini berbeda dengan mayones yang apa? Yang banyak di pasaran di Indonesia ya, teman-teman. Ini dibilangnya di sini lebih kasera, lebih kayak homemade gitu. Ini bahannya hanya bawang putih, kemudian kuning telur, sama olive oil untuk membuatnya, dan juga sedikit garam. Saya pernah berbagi resep cara bikin ini, tapi mungkin karena video saya banyak banget, jadi mungkin teman-teman agak susah carinya. Next time saya share lagi bagaimana cara membuat, di sini dibilangnya aioli di sini. Terus ini krim keju. Ini apa namanya, dari itu loh teman-teman, susu keju kambing teman-teman. Ini saya suka banget karena dia aromanya tuh agak, aroma dan rasanya dia agak lebih keras. Saya suka kalau makanan itu aroma dan rasanya lebih kuat, itu saya lebih suka. Oke. Astagfirullahaladzim. Juga saya mau iris ini teman-teman, ini chorizo de pavo atau kayak apa ya teman-teman, kok di bahasa Indonesianya mungkin kayak sosis kali ya, sosis kering, tapi ini dari ayam Turki teman-teman. Dia merah banget begini karena dia ada bahan apa namanya, dicampur sama paprika bubuk, makanya dia warnanya agak merah. Seperti ini. Oke teman-teman, supnya udah matang. Jadi ini benar-benar sup kayak di Indonesia gitu. Terus ini ada untuk camilannya. Ada roti, ada almond, kemudian ada keju, krim keju, dan ada mayones bawang. Kemudian ada chorizo pavo, sosis kering ayam Turki. Kemudian nasi. Ini saya goreng sedikit untuk matilde, kalamar atau cumi-cumi. Kemudian cumi-cumi, ini cumi-cumi kemarin saya sambal. Yang ini cumi-cumi fresh hari ini. Dan ini kesukaannya Nacho, ikan asin di dalam minyak, teman-teman. Today morning, we can go to ¿Sabes lo que ha dicho Dewi? ¿Matilde? Matilde. Mam dulu nak. Oke. Tadi rambutnya di mana sayang? Ada di rambut ya. Wih, lihat. Ya Allah. Terima kasih untuk hari ini. Untuk makanan. Hari ini. Provalo. Cantik. Biar rambutnya dia nggak masuk ke dalam piring, oke? Teman-teman, udah lama banget nggak makan sup gini. Did you eat spicy? No, gue mau makan sup seperti ini. Sum-sum. Itu sama ini semua ya? Enak? Enggak, itu enggak, di situ dah, itu sum-sum. Sum-sum, hati-hati panas. Terus di sini, sum-sum. Mana ini bukan sum-sum, ini hati. Jadi mana? Mas lebih kak bang kak kan? Tadi saya makan. Kemana? Ini. Oh. Hatinya? Masih lemah hatinya? Enggak. Di mana? Ini enggak enak. Itu jangan dimakan. Itu cuma lemak. Enggak sehat. Ini sum-sum. No. Yo luego os voy a hacer un postre. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk apa, sayang? Untuk makanannya, suka. Sama-sama. Itu super picante. Super picante?
Kenapa, Nak? Loh. Como level 50 of level 60. Do you make this? Si. Wait, what? With sambal, con chili. Ya. Lighter here, from the end. The sambal is from the end. Papa nangis mati deh. Por qué? Ya, papa kepedesan. Tahan si bebo ibe mah. Is that what? Es que el agua dicen que no es buena, ¿no? ¿Verdad? A ver, yo también lo he grabado, pero bien. Y esto también es potente, será solo doble picante. Necesito que dé IP. Pues sí, pues lo devolvemos y ya está. ¿A quién lo devolvemos? ¿A la tienda que lo ha comprado? ¿El más? No, este regalo, el día. ¿Esto lo he hecho día? Sambal, sí. Madre mía. Y pica mucho. Pero eso no puede comer en su casa. Yo un día ya tengo lo probé y no me gustó. Fue tan picante y me fui. A ver, ¿le gusta picante? Me voy a vomitar. Pero no, no creo que tanto. ¡Oh! ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué bebe agua? Pues de verdad, das para millones, ¿sabes cómo es que? No, no puedo. Pero está bueno, ¿eh? Es que mira, esa pelota de ahí, eso de ahí, eso de aquí. Oh. No quieres probarlo porque... Oh. Con arroz este. Es picar a nores, ¿eh? Esa meñería tu arroz y esa ponencia. My God. Ini segini bisa untuk 4 atau 5 kali makan karena pedes banget. Sekarang saya mau makan nasi putih aja sama sambal cumi. Sambalnya super pedas. Jadi makan hidung langsung gatal. Dia gue sini terus komas. Oke. Esto. No sé, no. Karena kalau sudah lama nggak makan pedas, sekali makan pedas bisa perutnya nggak nerima, bisa diare. Karena tadi pedas banget. Tiene mocos directamente. Mocos, ¿no? Ini kayaknya makanan terpedas yang pernah saya coba selama saya tinggal di Eropa. Pedas banget. Karena dia panen cabai sendiri. Wih. Dia panen cabai sendiri, dia punya stok cabai banyak. bikin sambalnya luar biasa pedas ya. Demasiado, ¿no? Creo que diarrea. Ah, ¿ves? Pero ahora no. Sí, pero después. Ini yang ada sambal-sambalnya ini nggak bisa saya makan, pedes banget teman-teman. Padahal tadi cuma pakai 2 sendok teh sambalnya. Pedasnya luar biasa. Ini masih ada ini tapi saya nggak makan. Takutnya saya nanti diare, pedes banget soalnya. Está bueno, pero hace diarrea. Yo estoy enferma. No, no os pone picante. Yo no como picante, ¿verdad? ¿Cuándo seas mayor? Sí. Cuando Matilde sudah besar, Matilde makan rendang, makan sate padang, makan gulai pedes.
lontong sayur, keripik nasi goreng, ayam, bakso. ¿Y qué canción es? Pues es una canción que da miedo. A ver, me da un poco de miedo. Esto es hantu, esto es lagu hantu, ¿verdad? No. I catch you before you know. Before you know. I love you. Because I love you. ¿Kenapa Matilde sayang ibu? ¿Kenapa Matilde cinta sama ibu? Because you're my... Only because I'm your mom? That's enough. Only because of that? No, about many things. Taman, taman. The food was delicious, but that we have to say that is too much. It's too spicy. Diane, try to do something normal. Normal. Spicy, but not too much. Bye bye, teman-teman. Bye bye. Bye teman-teman, sampai jumpa lagi besok. And don't forget to subscribe if you like. Este caramelo se llama regaliz y esto se toma así. Se va comiendo poco a poco, pero se hace un lago. A ver qué termina antes. Toma. Ahí tengo.